Assalamualaikum. Salam. Habis narik, Man? Iya, Nok. Di luar panas banget. Emang lagi panas nih musimnya. Gue aja kegerahan dari tadi. Kegerahan lo? Pas banget. Seno Wibisana pantas mendapatkan ini. Wah. Wow. Mantap. Nyalain ah. Makasih ya, Man. Iya. Mantap, pas. 40 ribu. Hah? Mahal amat minjem doang 40 ribu. Itu bukan minjem, itu harga jualnya. 40 ribu. Jual? Iya. Enggak. Gua kan udah punya warna putih, Man. Iya, warna putih. Tapi kan biru belum punya, kan? Hai. Sar. Sar. Ya? No. Lo gak malu sama Sarah? Sarah aja beli, ya kan? Iya, Sar. Beli apa? Ini kipas angin. Oh iya dong, udah beli. Tolong, Sar. Promosiin. Oh iya, Mas Seno. Beli dong. Kasihan tau Mas Firman kalau kipasnya gak dibeli. Lah, kok kasihan sih? Maksudnya promosiin manfaatnya apa gitu? Iya, Mas Seno. Manfaatnya itu banyak. Banyak banget nih contohnya nih ya. Bisa membantu keuangannya Mas Firman. Buat banyak. Firman, gimana bisnis kita? Pasti udah laku banyak, Nan. Baru laku satu, Den. Itu pun yang beli karena kasihan sama gua. Man, ini pasti ada yang salah nih. Yang salah gimana sih? Ini, Man, ini nih barang bagus, Man. Masa nggak laku? Pasti cara lu nih yang jualnya nggak bener. Maksudnya cara gua kayak gimana? Iya, Man, gini. Jadi kalau jualan itu mesti ada tekniknya, mesti ada seninya, dan lu mesti belajar. Caranya gimana? Nah, caranya, Man, nih, gua kasih buku nih buat lu nih, buat belajar. Lu baca, Man. Seni mempromosikan dan memasarkan produk. Iya. Yeah. Wah, gua pinjem ya. 40 ribu. Diduitin juga. Kalau jualan itu mesti ada tekniknya, mesti ada seninya, dan lu mesti belajar. Tawarkan kelebihan produk Anda pada calon pembeli potensial. Calon pembeli potensial. Mas, maaf ya Mas, lama. Iya, nggak apa-apa Mbak. Saya seneng kok nunggu sini. Soalnya nggak kepanasan. Nih, pakai kipas. Bagus kipasnya. Bagus, Mbak. Iya. Itu beli di mana, Mas? Belinya nggak jauh-jauh kok, deket. Belinya sama saya aja, Mbak. Lucu ya, Mas, kipas anginnya. Lucu, Mbak. Nih, lihat ya. Ada macam-macam warnanya. Ada biru, ada putih. Tuh, tuh. Mbak mau yang beli yang mana nih? Apa mau dua sekalian? Nggak, Mas. Saya sudah punya. Hah? Baju mahal? Sombong banget nih orang. Ini apa sih baju mahalnya? Penasaran gue. Mas Firman? Iya, Mas Tono ya? Ini baju mahalnya. Keren. Oh, Mas Firman jual kipas angin portable juga ya? Iya, Mas. Lihat di punggung saya ya? Iya. Wah, mantap. Kreatif, kreatif. Iya, Mas. Hari gini harus kreatif. Sama, Mas Tono juga kreatif kan? Iya, iya, iya. Ayo, Mas Firman. Boleh lihat nggak kipas anginnya? Oh, boleh, boleh. Bentar ya. Nah, ini ada yang udah dibuka. Oke. Bagus juga nih kipas angin. Adem walaupun pakai helm. Ini kipas angin portable, kualitasnya tinggi, Mas. Harganya ekonomis, praktis lagi dibawa kemana-mana. Saya juga belum dapat uang, sama. Semua gue juga jual. Target pemasaran yang paling tepat adalah kepala rumah tangga. Karena mereka yang punya uang. Saya kesini cuma mau nanya-nanya sebentar. Mas, pasti mau jualan kan?
Dah, ngaku aja. Kita-kita kan pedagang, kaya emas. Benar gak? Kayaknya ibu rumah tangga kayak gini nih, target pemasaran yang paling potensial. Maaf nih, ganggu waktunya ibu. Ih, enak, sejuk, adem tahu. Praktis nih. Saya mau beli, ah. Saya juga mau dong. Alhamdulillah, akhirnya ada yang mau beli. Berapa ya, Mas? Murah, Bu. Itu 40 ribu aja satu. 40 ribu? Mahal banget. Diskon ya? 20 ribu ya? Ih, jangan ibu kemahalan. Ya udah, 20 ribu tiga. Ya, boleh ya? 20 ribu tiga?